Yoyoh panggil Dedeh pulang. Setelah itu saya akan diam. Assalamualaikum. PR. Waalaikumsalam. Halo, saya Agus Kuncoro. Mau mengucapkan terima kasih karena kalian sudah setia menonton YouTube. Di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Dan jangan lupa ya untuk subscribe, like, comment, share-nya. Dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton terus sinetron Dunia Terbalik setiap hari. Hanya di RCTI. Kita akan menyusuri jalan kupu-kupu itu. Dalam suka maupun duka. Dalam suka maupun duka. Kamu dengerin ya. Ada tiga hal di dunia ini yang Aa sukai. Yang pertama, matahari ketika pagi hari. Yang kedua, adalah bulan ketika malam hari, Neng. Dan yang ketiga, adalah kamu untuk selamanya. Kumbang. Serius, Neng, serius. Coba aja, kalau hari ini teh, tanggal 28 Oktober 1928. Emangnya kenapa? Aa akan ubah naskah Sumpah Pemuda. Jadi sumpah aku cinta kamu. Ampun ini. Kenapa saya tuh jadi kepikiran cucu terusnya? Cuk. Cuk. Assalamualaikum, Cuk. Oh, waalaikumsalam, Kang Idan. Cucu teh mau ke kantor? Oh, iya, Cucu mau ke kantor. Punten, Kang Idan ada perlu sama Cucu? Oh. Enggak, Cuk. Kebetulan aja saya teh lihat Cucu lewat. Oh. Ya, ya udah kalau gitu Cucu duluan ya, Kang Idan. Assalamualaikum. Mangat. Waalaikumsalam, Cuk. Aduh. Kenapa perasaan teh jadi bahagianya ngelihat cucu? Iya, Is. Bu Ines tadi malam telepon aku, katanya lagi cari waktu mau ke Ciraos. Iya, cerita. Iya apa ya, Ais? Bu Ines mau ke Ciraos. Hah? Ya Allah, kapan? Saya nggak tahu cerita. Kamu tahu dari mana Bu Ines mau ke Ciraos? Mau ketemu Pak Aceng ya? Kita ke kantor cerita. Oh, iya ayo Is. Udah lama ya kita gak ketemu Bu Ines, Is. Makasih ya Is, kamu udah kasih tahu aku kalau Bu Ines ke Ciraos. Maria, Rodia, kalian yang jalan duluan. Maaf, Ciko. Ya sudah, tapi kalian jangan bikin masalah lagi ya. Yes. Udah kesana duluan ke pabrik. Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini gara-gara cemonang sama Ceratna nih, Rodia. Udah sana. Apa? Iya, gatal hidung. Baru. Komandan. Ceratna cemona. Iya, Cik. Iya, Ciko. Ingat ya, bebek hilang satu. Tiga hari tidak dapat kupon makan siang. Iya, Ciko. Bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Umar ini cemona. Huh. Iya, Cik. Cari gara-gara terus nih. Ayo sana. Merwe. Iya, hati-hati ya. Ampun ini. Atih. Kalau saya bos yang kejam, saya teh sudah kirim mereka pulang ke Ciraos. Iya, Cik Iko. Tapi alhamdulillah, saya ini adalah bos yang baik hati dan tidak sombong. Alhamdulillah kamu mengangguk, Atih.
Coba tadi kalau kamu menggeleng, kamu juga saya kirim pulang ke Ciraos. Biar nggak riak ya, Kang Dadang. Itu dia, doi. Tolong ya, guys. Guys, tolong, guys. Dengarkan saya. Stop ngomongin begitu. Jangan ngomong sama siapa-siapa kalau Debbie Depp itu punya gelang emas baru yang beratnya 10 gram, 24 karat. Stop! Saya mohon ini, Mak. Kum, kamu oke? Veronica! Nah, ini dia! Kan tadi saya bilang apa, Ceng? Jangan bilang sama orang-orang, jangan bilang sama siapa-siapa. Itu juga termasuk Veronica. Masalahnya nanti kalau sekolah semua pada tahu, kepala sekolahnya juga denger, nanti dia stres. Anaknya nanti minta dibeliin emas yang sama. Terus dia gak bisa beliin. Kan saya kasihan, merasa bersalah. Paham gak sih? Kamu saya pulang aja, Kom, ya. Sebentar, Ceng, Ceng, Ceng. Oke, Mangga ini. Sip. Assalamualaikum. Tunggu dulu. Kamu teh gimana sih? Kan saya bilang, astagfirullahaladzim. Jangan bilang sama siapa-siapa, Goceng. Kamu sekarang mau ke musola ya? Mau ngomongin sama orang-orang? Kalau Debbie itu punya gelang emas baru. Atau enggak kamu juga mau ngumumin sama semua orangnya? Kalau Debbie, saya pesenin sepeda baru dari Jakarta. Sepeda mahal, iya kan? Dasar stres! Dia tuh kelakuannya si Goceng. Kue cincin makannya pakai buras. Orang miskin enggak ada yang jelas. Kamu urus urusan kamu sendiri, nggak usah libatin saya. Suasana mulai gaduh, Yoyo. Kamu belain sekali. Saya suruh Yoyo panggil Dedeh pulang. Setelah itu saya akan diam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Redkop ini mah. Ujang. Maaf, Cengkom. Saya tidak bicara begitu. Jangan bohong. Saya tidak bohong, Cengkom. Saya malah baru tahu kalau Binarsi teh bicara demikian sama Cengkom. Nanti saya bicara sama Binarsi. Kalau Kang Ujang sampai bohong, awas ya. Ya tidak atuh, Cengkom. Saya bukannya mau ikut campur urusan rumah tangga Kang Ujang. Tapi saya teh sayang sama Binarsi. Iya, Cengkom. Binarsi teh nggak mungkin bicara begitu kalau bukan Kang Ujang yang nyuruh. Ya Allah, Cengkom. Tega sekali berpikir demikian tentang saya. Binarsi! Iya, Bu. Red God. Kakanda. Adinda pikir Kakanda sudah melanjutkan perjalanan mengambil sampah. Melanjutkan perjalanan.